Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Kita akan mereview suatu armada yang viral yang baru rilis ya dari Beosan, yakni SR2 Panoramic. Dan untuk modnya kurang lebih seperti ini ya. Ini sebenarnya adalah mod SR2 Legacy yang biasa ya. Dan ini untuk liverynya dibuat menjadi SR2 Panoramic. Bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk modnya sendiri ini dari Roll Hayden. Dan untuk liverynya ini dari Webes57 ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk modnya seperti ini ya, untuk penampakan modnya. Keren sekali seperti di aslinya ya. Dan langsung aja kita review untuk perlampuannya dulu. Untuk lampu dekat. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Lalu lampu jauhnya. Dan kita cek untuk lampu tembak. Untuk lampu tembaknya ini menyala ya. Lalu lampu sen kanan dan sen kiri. Untuk lampu sen kanan dan kiri ini normal ya, serta lampu hazardnya juga. Kita cek untuk wipernya. Untuk wipernya ini menyala ya. Ketika kita membuka pintu ini sekalian menurunkan suspensinya ya, alias ceper. Lalu kita cek untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang kita cek untuk perlampuannya. Untuk lampu malamnya ini menyala ya. Serta lampu rem, lampu mundur juga menyala. Lalu sen kanan, sen kiri juga menyala. Lalu kita cek untuk interiornya. Untuk interiornya seperti ini ya, seperti di aslinya. Dan cukup detail. Dan ini yang spesialnya adalah ini bagian depannya ya, seperti ada lampu untuk penghiasnya ya, di dekatnya logo dari Golden Dragon, karena ini menggunakan sasis Golden Dragon ya. Dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Langsung aja kita tes untuk speednya. Nah, untuk speednya di sini lumayan kenceng ya. Dan untuk remnya ini kurang pakem ya untuk remnya. Terus untuk suspensinya ini standar ya, nggak begitu mentul. Dan ini mod lama ya guys, jadi belum ada untuk animasi. Animasi 1, 2, 3 nya ini belum ada ya. Tetapi udah keren untuk keseluruhannya, apalagi untuk interiornya ini lumayan detail ya. Keren sekali untuk modnya ini, serta liverynya juga. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Busit Mania.